Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara transfer BCA ke BRI lewat mBanking terbaru, yaitu menggunakan aplikasi dari bank BCA yang bernama MyBCA. Simak terus ya. Untuk mentransfer uang dari BCA ke BRI lewat mBanking yang terbaru yaitu MyBCA, silakan langsung saja kalian membuka aplikasinya. Kemudian silakan kalian login dengan memasukkan passwordnya. Kemudian setelah aplikasi MyBCA-nya sudah terbuka, silakan langsung saja kalian pilih menu transfer. Setelah itu pada menu transfernya, untuk mentransfer ke bank BRI silakan langsung saja kalian pilih menu yaitu transfer ke bank lain. Kemudian jika kalian belum memiliki daftar transfer, silakan langsung kalian klik saja transfer ke tujuan baru. Kemudian untuk yang selanjutnya silakan kalian cari nama banknya, silakan kalian scroll ke bawah untuk nama bank BRI. Akan tetapi untuk lebih cepatnya bisa kalian ketikkan di browser pencarian nama banknya yaitu bank BRI. Setelah itu jika sudah ketemu silakan langsung diklik saja. Kemudian kita akan langsung diminta untuk memasukkan nomor rekening tujuan tanpa harus menggunakan kode bank. Jika sudah selesai untuk memasukkan nomor rekeningnya silakan langsung diklik lanjut. Setelah itu jika sudah tertera nama pemilik rekening tujuannya dan jika kalian rutin atau sering melakukan transfer ke rekening tersebut silakan kalian simpan ke daftar transfer. Silakan kalian checklist dan tuliskan namanya secara singkat. Kemudian untuk yang berikutnya silakan langsung saja kalian masukkan nominal atau jumlah uang yang kalian akan transfer ke rekening tujuan. Setelah kalian memasukkan nominal uangnya, silakan kalian pilih yaitu layanan transfer. Di sini ada 4 pilihannya, tetapi yang sering digunakan secara umum yaitu BI Fast dan Real Time Online. Di sini saya akan memilih BI Fast karena biaya adminnya sebesar Rp2.500. Untuk yang berikutnya silakan kalian tuliskan berita atau keterangan transfernya jika ada, apabila tidak ada bisa kalian kosongkan saja. Kemudian jika kalian memilih layanan transfer BI Fast maka kita akan diminta kembali untuk memilih yaitu tujuan transaksi. Di sini ada 4, silakan kalian pilih. Untuk yang pertama investasi, yang keduanya pemindahan dana, yang ketiganya pembelian, yang keempatnya lainnya. Akan tetapi saya sarankan kalian pilih yaitu pembelian atau lainnya saja. Kemudian untuk yang berikutnya silakan kalian pilih jenis transfer. Di sini ada 2 pilihannya, sekarang atau atur tanggal. Jika kalian memilih sekarang biasanya akan langsung masuk ke rekening tujuan dan apabila kalian memilih atur tanggal maka uang masuknya akan mengikuti tanggal yang sudah kalian tentukan di saat transfernya. Jika semuanya sudah selesai, silakan kalian klik lanjut dan pada halaman konfirmasi silakan kalian teliti terlebih dahulu, terutama untuk rekening tujuan dan jumlah uangnya. Apabila semuanya sudah benar, silakan kalian klik lanjut kembali, maka kita akan langsung diminta untuk memasukkan PIN transaksi sebanyak 6 digit angka. Kemudian jika status transfernya sudah berhasil berarti teman-teman telah sukses melakukan transfer uang dari BCA ke BRI. Untuk buktinya bisa kalian langsung share, bisa juga langsung di download. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan video ini silakan kalian subscribe, like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih.